diadakan kegiatan pelantikan Saka Bhayangkara Polresta Bogor Kota pada hari Sabtu dan Minggu kemarin. Bertempat di Cidokom Rumpin Kabupaten Bogor, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kasat Binmas selaku pimpinan Saka Bhayangkara Kompol Haji Komarudin mewakili Kapolresta Bogor Kota selaku Kakmabi Saka Bhayangkara. Dan kegiatan ini pula dipimpin oleh Kak Ibtu Eti Kusnaeni dan dibantu Kak Aida Heri dan rekan-rekan lainnya. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menunjuk Kota Bogor menjadi tuan rumah bimbingan teknis gugus depan ramah lingkungan tingkat nasional regional 2 yang akan diselenggarakan 4 sampai tanggal 8 Juni tahun 2022. Salah satu rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni ini terus dimatangkan panitia yang berasal dari Kuarnas dan Kuarkap Pramuka Kota Bogor. Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, kecuali Jawa Timur, yang merupakan pembina GUDEP masing-masing daerah. Peserta akan mengikuti BIMTEK di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.